Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Menantu Muhyiddin belum pulang, dikhuatiri bertukar jadi beruang. Menantu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dato' Sri Muhammad Adlan Barhan, dikhuatiri telah bertukar menjadi beruang kerana belum pulang ke Malaysia. Kehilangan menantu Muhyiddin boleh disamakan seperti kehilangan Jolo dari Malaysia sehingga didakwa telah bertukar menjadi beruang. Setakat ini, Muhyiddin Yassin tidak pernah memberi komen berkaitan menantu atau peguam menantunya. Namun demikian, ada spekulasi berlegar di kalangan pemerhati politik semasa percutian Muhyiddin di London tahun lepas. Beliau dikatakan bertemu seseorang di sebuah hotel mewah dan secara tertutup, tetapi siapa yang ditemuinya tidak dikenal pasti. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Adlan perlu pulang untuk didakwa di mahkamah atas tuduhan pecah amanah. Semakan rekod oleh SPRM juga mendapati kedua-dua individu, Adlan dan peguamnya Mansur Saad, sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei tahun lepas. Sehingga hari ini, lokasi persembunyian mereka tidak diketahui dan sebagai rekod, pihak Interpol telah menyenaraikan nama mereka dalam notis merah. Untuk rekod, Adlan telah dipanggil SPRM untuk siasatan membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian.